kompetensi ASN Emang kompetensi teh naonnya Jadi sebagai ASN itu memang karena kompetensi itu adalah bulir penting ya Kang ya Di dalam Undang-Undang 20 ini disebutkan bahwa ASN itu wajib ya Kang Kita sebagai pembina kepegawaian, sebagai pembina dari kompetensi gitu ya Harus ikut menjamin gitu Semua keteknisan jabatan ASN pun sekarang sangat pesat sekali berkembang nah, Memang di dalamnya lebih kompleks ya, tidak hanya kompetensi gitu <laughs> Apa yang mau dikembangkan? Apakah <laughs> iya. badan saya kurang mengembang? <laughs> saya mau <laughs> ada cukup <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tete kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah Kang Tete hari ini kita kedatangan wah duh orang di balik apa sertifikat dan diklat ya mungkin di di BKD ini Kang. Ini ada Bapak Ahmad Subagja Iya. Halo. <tuh> Terima okay. kasih. Kita akan ngomong-ngomongin soal tentang kompetensi, kompetensi ASN di Jabar. Ya. Ya, Kak Ahmad, boleh perkenalan diri dulu nggak? <laughs> boleh perkenalnya sejauh apa nih? <laughs> sejauh Bandung Jakarta. <laughs> <laughs> Bandung Jakarta kebetulan. Jadi izin akan Teteh, saya Ahmad Subagja kebetulan saat ini menjabat sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Eh, sesuai yang sudah disampaikan Ticha tadi saya juga mengemban sebagai ketua tim dari diklat dan sertifikasi hmm. gitu. Kita saya udah lama sih di BKD mulai dari 2020 akhir baru gabung di sini. Sebelumnya sempat di Kemendagri tadi karena di Spill TICA Bandung Jakarta. Jakarta. <laughs> Emang betul sebelumnya saya dari Kemendagri gitu dari Jakarta sekarang di BKD. Gitu TICA. Kang ini uh, dari pertama kali 2020 langsung di pengembangan aparatur yang berhubungan sama kompetensi gitu, ah. kan kalau di 2020 pertama kali di BKD saya dapat di bidang mutasi kebetulan hmm. mengelola terkait perpindahan. Mulai di bidang bangtur itu di tahun 2021 awal gitu waktu eh, apa ya namanya itu restruktur kembali organisasi di BKD waktu itu ada. Oh. Terus gitu. wow. saya gabung ke eh, di kelas sertifikasi yang waktu itu eh, apa ya dulu masih subidang ya. Dulu masih hmm. ada subidang belum ada penyederhanaan yang waktu itu tuh subbidang itu tuh subidang yang baru di BKD gitu oh. belum ada sebelumnya tuh gitu istilahnya kayak bangun. hutan rimba gitu iya. ya nggak <laughs> ada iya. huh, yang lalunya nggak ada wow keren banget Kang kita ngobrolin soal ini dulu deh kompetensi ASN emang kompetensi teh naunnya gitu iya <laughs> <laughs> kompetensi ASN barangkali kalau untuk kompetensi betul Kalau kita sekarang bahas mengenai pengembangan kompetensi betul Kita harus tahu dulu apa itu kompetensi gitu ya Nah karena kita ini seorang aparatur hmm. Jadi kita tidak boleh nih membahas sesuatu itu Tidak berdasar atas ketentuan betul. Jadi perlu akan teteh tahu juga Bahwa ASN saat ini kan memiliki regulasi yang baru nih hmm. Yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023 Nah di Undang-Undang 20 2023 Itu manajemen ASN tuh sudah apa ya istilahnya diperingkas gitu yang sebelumnya ada 14 aspek manajemen PNS, eh, manajemen ASN mohon maaf, Sekarang tuh hanya tinggal 8. Wow. Nah, oh, salah satunya ke 8. betul salah satunya itu disebutkan secara rinci terkait pengembangan kompetensi gitu. Hmm. Nah, sepenting itu sampai bunyi khusus pengembangan kompetensi untuk manajemen ASN. Nah, kompetensi itu apa? Nah, pada akhirnya kompetensi itu adalah eh, sebuah pengetahuan, keterampilan dan juga sikap dari seorang pegawai dari seorang aparatur yang dapat diamati, diukur dan dapat dikembangkan. Nah itu kompetensi teh gitu teh, cak jadi sebagai ASN itu memang karena kompetensi itu adalah bulir penting ya Kang ya Dari 8 hmm. aspek ini, manajemen ASN ini Betul Bahkan diperhatikan sekali ya bahwa si ASN itu harus memiliki kompetensi Betul, hmm. sangat diperhatikan sekali Betul, dan kalau saya tidak salah di dalam Undang-Undang 20 ini disebutkan bahwa ASN itu wajib ya Kang mengembangkan kompetensinya Betul, itu poin penting banget dari Undang-Undang yang baru ini teh Sebelumnya untuk pengaman kompetensi bagi ASN, PNS, dan P3K itu sifatnya hak Oh, ya sifatnya okay. hak, ya hak itu kan kita tahu bisa di apa namanya bisa kita laksanakan. Tidak juga nggak apa-apa. Nah kalau hmm. yang namanya wajib kan otomatis mungkin nanti akan ada sanksinya nih. Kalau misalkan kita tidak memenuhi jam pelajarannya untuk PNS misalkan minimal jam pelajaran yang harus dimiliki selama satu tahun itu 20 puluh JP oh, gitu. Okay. Nah kalau untuk P3K itu kebalikannya tapi maksimal itu 24 CP gitu TC dan itu wajib ya Nah sifat wajib ini eh, apa namanya kita sebagai pembina kepegawaian sebagai pembina dari kompetensi gitu ya eh, apa namanya harus ikut menjamin gitu nih pegawai kita tuh wajib nih bangkom gitu Nah kita tuh sebagai pembina kepegawaian pembina kompetensi juga harus gencar juga nih membantu mereka memenuhi kewajibannya gitu Teh Ica. Jadi impactnya tuh nggak cuma ke PNS, nggak cuma ke P3K-nya, gitu. tetapi ke pembina kepagonya juga tuh BKD, BPSDM dan juga seluruh OPD gitu. Mm -mm. Wah, jadi kita selain itu juga kita harus fasilitasi Betul. tentu dari mulai informasi sampai pelaksanaannya Kang ya. Betul Teh Ica. Wow, itu. Hmm. Menurut Akang, kenapa sih ASN selain tadi wajib di undang-undang, kenapa ya kita harus terus mengembangkan kompetensi? terus pengembangan kompetensi kalimat itu tuh ada di undang-undang 20 TCA. Hmm. Ada di undang-undang 10 -Undang di mana di situ tuh di diwajibkan oleh undang-undang ASN -Undang bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Hmm. Uh, agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Nah, itu kenapa kenapa harus terus-menerus? Karena untuk relevan dengan organisasi kan kita zaman sekarang ya teh Perkembangan zaman itu sangat cepat nih Cepatnya itu bukan hanya di bidang teknologi dan informatika Semua keteknisan jabatan ASN pun sekarang itu sangat pesat sekali berkembang Nah kalau misalkan ada pegawai diem aja yang gak melakukan pengembatan Nanti akan ketinggalan Teja Wah pokoknya dengan adanya ini nggak ada lagi yang istilahnya stigma Kalau misalnya PNS itu memang stagnan gitu ya, Kang iya, ya. Iya, nggak ada. Betul, karena kita harus continuous improvement. <laughs> betul sekali. Iya, nggak cuma teknologi tapi juga memang za perkembangan zaman ya, Kang ya. Perkembangan <laughs> ekonomi, sosial semuanya juga iya, berkembang. Iya, betul. Yang kita ingat ya dari dari waktu itu kita kenal fuka gitu teh. Nah, gimana kita cara mengubah fuka yang negatif menjadi fuka yang positif kan harus punya penguasaan terkait kompetensi yang dimiliki gitu. Hmm, iya betul betul. Wow tadi akang nyebutin nih bahwa ada perbedaan antara PNS dan P3K ya mm -hmm. tentang apakah tentang jempel maksimal minimal aja atau mungkin ada yang lain kan oh, betul tidak hanya itu teh mm. bahkan mungkin dari segi undang-undang ASN memang belum ada turunannya sekitar tunggu sahabat ini e, saking pentingnya pengembangan kompetensi ada di pasal berapa itu saya lupa bahwa pengembangan kompetensi akan diatur oleh peraturan pemerintah sendiri gitu okay. nah sebelumnya sebelum dari undang-undang ASN ini untuk pengembangan kompetensi itu diatur oleh peraturan lembaga administrasi negara teh. Hmm. Jadi Kang Teteh perlu diketahui pengembangan kompetensi itu diatur oleh peraturan lembaga administrasi negara nomor 5 tahun 2018. Itu tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh dua peraturan lembaga administrasi lainnya. Yang pertama, nomor 10 tahun 2018 tentang Bankom PNS. Kemudian nomor berapa ya satu lagi itu yang P3K itu? Nomor 15 tahun 2020 kalau nggak salah. Itu pengembangan P3K gitu. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau untuk PNS, ruang lingkup pengembangan kompetensinya itu lebih luas, teh. di mana eh, tujuan dari pengembangan kompetensi adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap melalui pendidikan dan pelatihan hmm. untuk menunjang kompetensi berdasarkan standar jabatan dalam rangka pengembangan karir. Hmm. Nah, kalau P3K mungkin sedikit lebih ringkas daripada itu, hmm. yaitu untuk apa namanya pengembangan kompetensinya itu hanya berupa pelatihan hmm. untuk meningkatkan kompetensi teknis hanya sampai situ, Rica. Oh iya, nggak sampai sikap, penampilan gitu. Hmm, nggak, karena kan kita katakan kalau P3K memang diikat oleh kontak kerja ya Teh, gitu. Oh iya. Wow, ternyata beda dan lodonya memang punya kesempatan untuk punya mengembangkan kesempatan. dan tetap wajib ya gitu untuk oh ya, untuk pengembangan Cuman memang ruang lingkupnya berbeda gitu teh. Mm -hmm. Karena balik lagi ke apa ya kan kayak tanggung jawab terus luas wilayah kerja juga betul. kan beda ya. ya. Wow, terus kalau sampai saat ini sebenarnya untuk mengetahui kompetensi ASN nih sampai saat ini ada metode apa aja sih Kang? Nah, untuk metode kita bisa mengetahui kompetensi PNS gitu ya mm -hmm. ASN itu sangat pasti nggak 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 apa ya namanya nggak asing lagi lah apalagi di pemprov Jabar ke tahun 2021 sempat rekor muri masih ingat nggak Teh mm, iya, iya, assessment apa? assessment nah, jadi salah satu alat ukur atau metode yang kita bisa gunakan untuk mengukur Kompetensi seorang pegawai itu melalui metode penilaian kompetensi mm. yang saat ini di BKD Pemprov Jabar itu menggunakan metode assessment center. Mm. Yang okay. alhamdulillah barangkali saat ini assessment center kita memang masih terakreditasi B oleh BKN. Okay. Nah, Insyaallah teh nanti teh di tahun ini nih timnya asesmen center tuh lagi gencar-gencar ya sekarang untuk akreditasi mm -hmm. Mudah-mudahan sekarang bisa A. Amin. Nah, te, jadi melalui penilaian kompetensi secara asal center itu teh salah satu cara yang mungkin lebih lumrah dan formal digunakan untuk mengukur kompetensi seorang pegawai. Namun selain itu di Pemprov Jabar teh teh te, pasti ingat nih. Ada salah satu tools lain yang bisa digunakan untuk mengukur apa namanya kompetensi yaitu melalui teko teh. Oh, apa tuh? Ya, teko. Teh te kan juga tim. <laughs> teko ini hmm. baru memang di Pemprov Jabar mungkin mohon izin belum secara resmi dirilis, ya Teh. Betul. Jadi, teko itu adalah tempat konsultasi dan konseling. Hmm. Nah, itu berbeda dengan assessment center yang sifatnya gitu, di assessment ya diuji gitu oleh tools yang didampingi atau dipandu oleh asesor. Nah, kalau teko di situ ada tools, apa namanya? self assessment. Jadi kita hmm. asesmen sendiri gitu, kita ngisi pertanyaan sendiri apa segala macam sampai itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Misalkan kita pengen ngukur nih saat ini uh, kompetensi, kita, kompetensi kita sampai di mana gitu ya nanti ada tulisnya itu kita bisa langsung tahu gitu. Hmm, iya, iya. Itu pakai aplikasi Teko. Betul. Dan kalau misalnya asesmen yang dilakukan oleh asesor sifatnya undangan ya Kang. Ya, betul. Kebanyakan dan tertutup. Teko ini sifatnya terbuka. Dan terbuka. kita bisa, istilahnya latihan. Mau ngerjain berapa kali juga boleh Kang. Boleh. Oh, okay. Dimana nih kalau mau kita mau akses Teko? Oke. Okay, Udah bisa dibuka belum? Udah bisa Kang Tete. Hmm. Uh, Kang Tete tinggal apa ya namanya buka website bkd. Bkdjabarprov.go.id. Nanti ada itu menu paling kanan menu lainnya teh mm -hmm. ada menu lainnya nanti ada menu layanan kepegawaian mm -hmm. nah salah satu layanan kepegawaian itu ada apa paling bawah kalau nggak salah ada teko di situ oh hmm. nanti itu di teko lengkap teh ada eh, kompetensi check up ada juga psikologi check up Nanti, untuk kompetisi check-up juga ada enam, ada lima jenis. Kalau nggak salah, mulai dari manajerial, sosial, kultural, teknis, ya. Terus, kemudian yang psikologi check-up juga ada, bisa kita self-assessment terkait kondisi personal, ketahanan mm -hmm. kerja kita, kemudian motivasi kerja kita, tuh sejauh apa gitu bisa ya, di Teko, wow, itu teko ini cuman pertanyaan aja, katanya ada konsultasinya. Ada nah, konsultasinya <laughs> nih, Kang. Ada betul, nanti mm. bisa dilihat juga. Mungkin masih proses pengembangan, ya, Teh, kalau betul. sekarang. E, akan dikembangkan bahwa nanti akan disiapkan nih tenaga-tenaga konselor e, untuk bisa memfasilitasi konsultasi di, melalui teko ini. Jadi nanti e, akang teteh yang udah coba teko terus tahu hasilnya ternyata ada kurang nih terus penasaran. Kau bisa seperti ini gimana cara apa namanya improve nya, ya. improve -nya gimana hmm. betul nanti ada tenaga konselor yang akan membantu tenaga konselor nanti masih dari kita kita juga dari ASN Pemprov Jabar juga yang akan kita coba skemakan disertifikasi oleh lembaga yang apa dia namanya terakreditasi atau diakui pemerintah gitu. hmm. dan ini sifatnya rahasia ya kang ke identitas pengisi atau yang berkonsultasi hasil Rahasi tekonya gak, gitu rahasia identitasnya nggak akan kita oh, iya, ya. Gak akan kita umbar <laughs> jadi akan enggak, teteh enggak, enggak. bisa apa ya istilahnya memanfaatkan fasilitas hmm, ini ya kang ya iya. mungkin di pemprov lain atau di kabupaten kota lain belum ada nih oh <laughs> langsung dibawahi oleh tim tim psikolog ya kang iya ya, betul termasuk tehicha juga nih jadi salah satu timnya nanti yang ngelola gitu ya <laughs> akang teteh ayo <laughs> jangan lupa langsung cobain aja kunjungi website BKD jabar ya di layanan kepaguan menurut teko silahkan registrasi dulu untuk bikin akun Nah nanti bisa coba Untuk konsultasinya gitu Wih Nanti kita adain Sesi lagi ya Kang Teteh ya Terkait teko ini <laughs> Siap. Untuk di ajib selanjutnya nah, Wih Wow Itu tadi udah ya Kang ya Kita ada mm -hmm. uh, Tadi uh, Assessment Kemudian Dan teko mm -hmm. Kalau Itu termasuk aplikasi yang Mendukung Pengembangan kompetensi Enggak ya Tapi itu mengukur Itu kan Setelah kita tahu nih Misalnya kondisi kompetensi ASN Terus apa yang dilakuin gitu kang hasil kompetensi itu untuk apa ya oh jelas karena judulnya pengembangan kompetensi ya teh mm -hmm. hasil peng hasil apa namanya asesmen hasil asas self -assessment tadi itu untuk pengembangan kompetensi tujuannya barangkali izin cerita juga nih teh boleh. Uh, tadi saya sempat spill itu salah satu tools atau aplikasi pengumuman kompetensi betul kalau misalkan boleh cerita apa aja infrastruktur yang kita punya untuk pengembangan kompetensi u uh, banyak banget teh di pemprov Jabar mm -hmm. yang pertama kita punya siap Jabar nih data profil pegawai semua lengkap ada di situ ya harus diupdate secara mandiri juga nih oleh pegawai kemudian ada online assessment center. Nah, ini nama aplikasi untuk pemetaan kompetensi tadi yang assessment center. Terus ada juga nih Sim Jawara, Sim Jawara ini adalah platform untuk mengolah hasil kompetensi secara umum gitu dari hasil assessment center. Memang di dalamnya lebih kompleks ya, de, de, tidak hanya kompetensi gitu, berbagai macam hal. Cuma salah satunya yang menjadi hal penting adalah dari kompetensi. Nah, dari SIM Jawar, teh, itu masuk kepada namanya platform Integrated Competency System. Nah, di platform ini kita merumuskan, teh, merumuskan yang bersangkutan itu berdasarkan hasil asesmen dia punya kesenjangan kompetensi apa. Kemudian kita berikan resepnya apa gitu. Hmm, hmm. kayak dokter ya. Iya, betul. <laughs> kayak dokter hmm. Bukan resepnya apa. Nanti kita uh, kita punya rekomendasi nih pengembangan atau treatment untuk pegawai berdasarkan uh, kesenjangannya apa, bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, nanti dari situ lanjut ke BPSDM nih selaku penyelenggara. Di BPS juga banyak banget nih platform yang sangat mendukung. Teh yang pertama ada Talent Connect. Di situ ada salah satu fiturnya itu adalah membuat desain pembelajaran. Jadi di BPSDM juga tuh nanti nggak akan apa namanya akan selalu diperkaya gitu metode atau kurikulum-kurikulum pembelajaran -kurikulum pembelajarannya gitu. Kemudian ada juga Jabar Development Program mm -hmm. itu untuk apa namanya memenuhi kesenjangan kompetensi yang disandingkan dengan standar kompetensi jabatan. Nah satu lagi ada Jabar Development eh maaf Jabar Leadership Program. Nah ini mungkin lebih khusus untuk para KRS nih kelompok rencana suksesi yang diproyeksikan untuk jabatan setelahnya atau jabatan jenjangan jenjang lebih tinggi gitu teh. Nah yang terakhir ada e-learning dan sisa praja. Nah ini platform pembelajarannya nih bagi angkatan -angka teteh -angka, mungkin udah nggak ya sista praja kita kemarin baru eh, apa ya sisa praja sisa perajaan tentang terkait berakhlak gitu ya. Gimana hmm, uh, SN berakhlak, hmm, SN value berakhlak ya. <laughs> itu nggak cuman itu, Kang Teteh. Di Sista Praja itu gak cuman apa, ASN berahlak banyak banget menu pelatihan di sana. Sering-sering aja kunjungin gitu itu salah satu upaya kita teh BKD Pemprov Jabar, BPSDP Pemprov Jabar, untuk memenuhi kewajiban ASN mencapai JP minimal maksimal tadi gitu. Hmm. Sista Praja bisa jadi salah satu platformnya gitu teh. Iya, kalau kemarin juga lihat ya ternyata ada banyak pelatihan yang bisa kita enroll sendiri ya. Betul. Gitu. Dan hmm. Itu udah difasilitasi oleh tim BPSDM. Hmm, betul. Wow, banyak banget berarti uh, jenis pengembangan kompetensi ya, Kang ya. Kalau hmm. sebenarnya jenis pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan ke pegawai itu apa aja sih, Kang? Jenis pengembangan kompetensi. Mungkin kita bisa ngacu ke peraturan Lembaga Administrasi ya oh, yang okay. saat ini masih berlaku gitu. Sebelum muncul peraturan pemerintah terkait pengembangan kompetensi. Di sana tuh khusus barangkali ini saya bahas terkait PNS teh. Untuk pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui dua jenis. Yang pertama pendidikan yang kedua pelatihan. Untuk hmm. pendidikan ini e, penggalan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan jenjang pendidikan lebih tinggi gitu teh melalui pendidikan formal tentu ini mah tugas belajar gitu hmm. teh. Iya. Sekolah S1, Sekolah, S2, S2. S1, S2 hmm. ya tugas belajar. Nah, kalau pelatihan eh ini terbagi dua lagi. Ada yang klasikal ada yang non klasikal, kalau yang klasikal tuh kayak pembelajaran dalam kelas, BIM gitu teh, kemudian seminar, BIMTEK, workshop gitu ya. Nah kalau yang non klasikal itu lebih kepada eh, yang di luar kelas, yang sifatnya lebih improve gitu kayak coaching, mentoring, e-learning, benchmark gitu teh, magang gitu. Hmm. Klasikal. Nah untuk pemberian apa namanya? Mungkin ada pertanyaan lagi ya teh, kayak kapan sih saya magang, kapan saya coaching gitu ya, hmm. kapan saya perlu Pendidikan dalam kelas gitu ya Nah di peraturan yang baru ini Di undang-undang SN Itu kita bisa terapkan juga teh Terkait corporate university gitu ya Corporate university hmm. Dimana salah satu metode yang saat ini Umum jitu digunakan Yaitu adalah penggambaran kotesi Dengan metode 10, 20, 70 tahun enggak teh? Hmm, 70 e-learning <laughs> <laughs> 10 itu formal learning Mm -hmm. Nah ini yang lebih ke klasikal tadi yang dalam kelas gitu Itu cukup 10% aja gitu Betul. Nah kemudian dilanjutkan dengan yang 20% nya itu adalah social learning mm. Social learning Itu yang implementasi itu Kang? Bukan? Implementasi yang kayak ini teh Yang lebih ke kayak coaching, mentor oh. yang Sifatnya itu lebih ke interaksi komunitas mm -hmm. belajar gitu teh Nah yang 70% nya itu experiential learning Yang itu dibentuk pelatihannya itu lebih langsung memberikan pengalaman kepada kita Kayak magang gitu teh Benchmark hmm. gitu, nah itu tuh harus terberikan 10, 20, 70 ke pegawai gitu teh. Jadi nggak cuman salah satu. Oh, hmm. kita nggak bisa ngambil yang nya aja gitu nggak ya? Bukan nggak bisa <laughs> sih, Cuman nggak koherensif <laughs> aja gitu teh. Oh. Kan harus 100 ya, mm -mm. 10 tambah 20 tambah 70 100 gitu. Berarti dalam satu pelatihan itu mengandung 70, 20, 10 gitu kang, atau gimana? Eh, metodenya bisa di apa namanya bisa digabung 10 mm -hmm. 20 70 untuk di BPSDM saat ini sudah mengarah ke sana teh luar biasa sekali BPSDM kita jadi satu jenis plat satu jenis pelaksanaan kegiatan pelatihan itu sudah memenuhi aspek 10 20 70 itu. namun tidak menutup kemungkinan bisa dicicil juga misalkan kan masih banyak ya sekarang penyelenggaraan diklat di, hanya di kelas aja gitu nah mm -hmm. berarti kan baru dapat 10-nya gitu ya teh nah mungkin di kesempatan berikutnya karena kita dituntut wajib gitu ya Teh melaksanakan penggambaran secara terus-menerus kita bisa nih inisiatif di kantor gitu Teh eh, ngajuin nih ke BKD atau ke BPSN saya pengen mentoring dong sama eh, pegawai yang lebih expert gitu untuk pemenuhan 20 persennya gitu Teh bisa oh, Iya pantas kemarin bisa terpisah. terakhir terakhir pelatihan tuh memang ada jenisnya kayak pas implementasi itu ada lembar mentor, lembar hmm. coach-nya coach coach gitu, karena untuk ngejar yang tadi ya iya, 70-20-10 wow. sebetulnya kemasannya udah dari lama sih Teh, biasanya untuk 70-20-10 ini dari dulu mah adanya di PIM hmm. gitu kan di kelas dulu terus ada coach, ada mentor, hmm. terus off-campus kan implementasi, balik lagi ke kampus, nah itu kan 70-20-10 iya oke, okay. sekarang hmm. semuanya? nah sekarang, sekarang semuanya ke, semua, <laughs> gitu, diarahkannya ke sana Biar apa, Kang? Biar nanti kalau Pim enggak kaget kayaknya ya. <laughs> <laughs> iya, biar kompetensi aja teh Jadi nggak <laughs> e, bisa gitu kita pengkoperasi itu hanya belajar, belajar, belajar terus gitu ya. Benar, benar. Hmm. Jadi ya, emang jadi ketika kita melakukan RTL tuh implementasinya memang udah relate gitu sama pekerjaan kita sehari-hari. Cocok banget. Wow. Kang, terus aku jadi pengen nanya ini nih. Kalau di siap jabar kita kan ada himbauan nih, kita harus ngupload uh, sertifikat kita nih. Ya. Terus kemudian pas di tab siap jabar tuh, rata-rata teman pada nanya misalnya, apa sih bedanya webinar? Webinar tuh masuk ke manajemen teknis atau gimana non teknis, non formal gitu tuh? Sebenarnya ada di mana sih kang penjelasannya? Oh, penjelasannya hmm. sebetulnya kalau untuk fitur di siap jabar memang untuk sistem informasi ya teh hmm. kita ambil ringkasnya saja sebenarnya kan di situ ada pendidikan formal. Betul. Di apa namanya itu ya? Lupa saya tabnya itu di siap jabarnya ada Ede. pendidikan formal. Itu khusus untuk uh, update atau upload riwayat pendidikan formal, hmm. peningkatan pendidikan S1, S2, S3 gitu ya. Kemudian ada di situ pelatihan struktural. Ya. Nah, itu untuk memberikan informasi upload data terkait riwayat pelatihan kepemimpinan hmm. gitu ya p 4 3, hmm. PKN21 gitu. Kemudian ada di bawahnya lagi itu pelatihan fungsional. Nah, ini mungkin masih mengacu ke ketentuan yang lama di mana pejabat fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama yaitu dari calon ASN ya, calon calon PNS formasinya sudah lajafung dia kan punya kewajiban tuh untuk pelatihan pembentukan, Betul. pelatihan fungsional. Nah, itu di, di upload- di uploadnya di update-nya di situ, di di situ mm -hmm. gitu. Nah, kemudian ada di bawahnya pelatihan teknis. Nah, ini tuh pelatihan yang selain yang tiga yang empat tadi gitu, selain PIM, mm -hmm. eh, selain struktural, selain pendidikan, selain fungsional. Mm -hmm. Nah, terkait ke teknisnya jabatan di uploadnya di... Pelatihan teknis, nah di bawah kan ada yang yang seminar tadi kata Tete, eh, webinar, ya, webinar nah gitu. itu betul, <laughs> itu itu untuk memberi, mengupdate data pengembangan, pengembangan yang bukan pendidikan sifatnya, yang bukan pelatihan hmm. gitu ya, kayak eh, workshop, seminar, sosialisasi itu bisa diupload di. Yang paling bawah itu yang seminar hmm. itu. Sementara kalau pelatihan teknis biasanya terkait dengan jabatan kita ya, Kang ya, kayak misalnya aku pelatihan kehumasan maka dimasukin ke teknis tadi. Iya betul. Oh. Oke, okay. gitu Kang Teteh biar nggak pusing. Iya, yeah. silakan <laughs> upload ya Maksudnya hmm. ee, jangan lupa juga untuk update gitu, Bapak Ibu betul. yang sudah pernah melaksanakan Bangkom, jangan dinanti nanti-nanti gitu, biar nggak lupa langsung aja update gitu ya. <laughs> Apalagi sekarang nih teh dengan konsep corporate university kan setiap perangkat daerah itu menjadi apa ya istilahnya menjadi kepanjangan tangan dari BPSDM gitu. Jadi mereka bisa mengembangkan kompetensi para pegawainya juga nih, nggak perlu nunggu dari BKD dari BPSDM. Asal satu syaratnya teh lapor gitu, ngasih informasi ke BKD ke BPSDM gitu. Salah satu syarat lapornya itu ya untuk update di siap jabar gitu teh. Kalau misalkan ada mau melaksanakan bangkom bisa dikoordinasikan dulu supaya nggak miss nih informasinya gitu sama antara BKD BPSDM selaku pembina kepegawaian dan pembina kompetensi. Untuk informasi di zaman ini juga kita bisa dapetin dari mana aja ya Kang hmm. ya, misalnya informasi pelatihan ini kita pengen nih, kita bisa lapor juga ke BKD ya Kang ya. Bisa. Betul. Karena Bahkan apa? timbal balik loh teh. Bahkan ada yang juga dibiayai gitu. Iya. Ya? Hmm. Bahkan timbal balik ya teh informasi itu tuh kadang BKD BPSDM juga agak sedikit terlambat nih dari mm -hmm. perangkat daerah karena kalau misalkan untuk jabatan fungsional perangkat daerah itu kan ditetapkan sebagai unit pembina dari jabatan fungsional gitu ya misalkan dari analisis DMA unit pembinanya BKD gitu mm -hmm. ya perencana itu berbeda gitu nah biasanya yang lebih banyak tahu atau lebih cepat tahu informasi terkait pelatihan dari instansi pusat nih ya teh dari instansi pembina -nya itu ke unit pembinanya betul suratnya itu kadang nggak langsung ke BKD ke BPSDM tapi ke unit pembina dulu nah oleh karena itu perlu dikomunikasikan komunikasikan nih, Teh. Eh, yang bisa menyebarluaskan secara cepat kan nanti BKD atau BPSDM gitu, Teh. Hmm. Jadi kalau misalnya perangkat daerah tersendiri misalnya, tahu nih ada pelatihan misalnya... Terkait dengan jabatan mereka tinggal lapor aja ke BKD gitu ya, ya Untuk disebarluaskan sama BKD mm -mm. Siapa tahu juga udah tersedia anggarannya di BKD hmm. jadi bisa dibiayai Oh iya betul-betul Biar nggak pusing kan dari mana ini pengen gitu kan <laughs> Tapi uangnya <laughs> gimana Iya betul Wow. Nah kita udah kayak ngobrolin ternyata banyak banget ya Kang Fasilitas dari istilahnya udah kita support gitu Gimana caranya untuk mengembangkan kompetensi dan iya. untuk mengetahui kompetensinya. Sebenarnya saya penasaran Kang, kalau uh, kondisi kompetensi ASN saat ini kayak gimana sih Kang? Ini pertanyaan menarik nih Teh. Iya. Kalau nanya kondisi kompetensi aparatur di Pemprov Jabar. Mm -hmm. Mungkin kita semua Kang Teteh juga tahu ya penghargaan-penghargaan apa saja sih yang dimiliki Pemprov Jabar gitu ya. Dari 2021, dua tiga gitu ya. Penghargaan itu tentu selain karena apa namanya komitmen yang kuat dari pimpinan, pasti ada kontribusi kontribusi besar juga nih dari setiap ASN betul, betul. sampai bisa mendapatkan penghargaan itu kan. Jadi dengan tingginya atau banyaknya penghargaan yang dimiliki Pemprov Jabar, apakah belum menggambarkan kompetensi ASN di Pemprov Jabar? Wah. Pasti bagus-bagus dong gitu kan Mungkin ya <laughs> Kalau secara angka gimana nih? Iya <laughs> kalau secara, angka. Ya, kalo secara angka. memang itu secara penghargaan memang karena kita punya ASN-ASN yang top ya Teh ya. Itu yang sangat membantu mendorong kinerja dari organisasi Tapi memang perlu kita ketahui juga Kang Teteh e, Tentu kita memiliki gitu masih banyak pegawai yang memiliki kesenjangan kompetensi Itu bisa dilihat sih di cek di hasil assessment center e, Hasil assessment bapak ibu sekalian gitu ya Kang Teteh E, kalau pengen tahu bisa melalui fitur atau layanan asmara mm -hmm. itu kalau misalkan mau dibedah masih banyak kok teh yang memiliki senjata kompetensi yang belum sesuai dengan level jabatannya misalkan dari kompetensi sosial kultural manajerial 8 plus 1 ada yang kurang dari integritasnya ada yang kurang dua ada yang kurang tiga gitu tuh masih banyak kok teh Hmm, ya, sebetulnya ya. berarti kalau secara rata, -rata Maya Kang ya yang bagusnya ada gitu yang hmm. berprestasi ya bagus Tapi bagus yang, banget mm, tuh ya. gitu. yang masih memiliki kesejangan kompetensi juga masih ada masih ada gitu. dan Kang Tete yang sudah pernah melakukan asesmen bisa juga menanyakannya tersebut lewat fitur asmara ya, betul. nanti kita request dulu kalau nggak salah Kang ya jadi request tersebut nanti kalau dibales itu ada Bahkan ada bisa fitur zoom untuk konsultasi ya. ya. Misalnya seperti apa kekurangannya, apa mm -hmm. yang harus dilakukan? Biasanya nanti dibuat batch dulu teh. Misalkan permohonan e, banyak masuk, dibikin batch dulu satu batch misalkan satu kelas 30 sampai 40 peserta, nanti dibikin zoom bareng-bareng gitu masuk ke breakout room buat di feedback hasil asesmennya satu-satu. Nah, sekarang mah sebetulnya udah melangkah lebih lanjut sih teh. Mm -hmm. e, dari tim assessment center sekarang udah menyampaikan profil asesmen uh, profil hasil asesmen dari setiap perangkat daerah menyampaikan ke perangkat daerahnya secara langsung gitu oh iya yang sampai kepala daerah ah, kepala perangkat daerahnya hadir iya, betul. terus kemudian digambarkan bahwa gini loh apa kondisi pegawai kompetensi ah, pegawainya iya, gitu. oh, dan itu memang biar dipikirin ya kang ya misalnya jadi pemikiran mungkin dari kepala daerah tersebut mau dilakukan apa gitu selanjutnya iya, betul untuk pengembangannya ya terutama. Iya. Dan luar biasa ternyata mereka juga ngasih atensi ya Kang ya, iya. ketika akan ada undangan gitu, kalau kita akan melakukan pembagian istilahnya hmm. hasil asesmen, para hadir loh <laughs> kepala perangkat daerah saking memang concernnya gitu di bidang iya. kompetensi ini. Wow. Karena kata sebelumnya kan selalu banyak yang nanya nih, pada penasaran sama hasil asesmen gitu. Iya benar-benar. Makanya begitu kita lakukan uh, giat itu pasti antusias gitu teh. Aku pikir dulu memang rahasia atau itu adalah konsumsi pimpinan aja ternyata enggak ya. Enggak lah. Hmm, kita karena... pribadi wajib tahu meskipun kita harus merahasiakan. Eh kita mencoba merahasiakan eh, atau hasil asesmen antar pegawai satu dengan yang lain itu kita rahasiakan karena kan profil pribadi ya. Betul. Tapi yang bersangkutan kan harus tahu. Gitu. Hmm, iya iya. Karena itu dia kita kan harus tahu kita bisa melakukan perbaikan apa. Iya. Hmm. Misalkan kita disuruh nih pengembangan diri secara terus menerus, tapi kita nggak tahu pengembangannya di apa mana. Mau, apa yang mau dikembangkan? Iya. Apakah badan saya kurang mengembang? <laughs> saya udah <laughs> <moda> cukup. <laughs> ah, seru, seru banget ya Kang. Terus ada nggak sih Kang upaya tim pengembangan kompetensi ini gitu untuk meningkatkan kompetensi ASN? Oh, menutupi kesenjangan-kesenjangan barusan hmm, ya Teh ya. Betul, betul. Tentu adalah itu juga menjadi salah satu apa ya target utamalah dari organisasi kita ya Teh. Mm -hmm. <kuh> Untuk upayanya Sebetulnya strateginya cukup sederhana dan barangkali e, lumrah digunakan oleh banyak instansi. Yang pertama, kita harus menghimpun dulu profil dari pegawai yang bersangkutan dari seluruh pegawai gitu ya Teh. Sekarang pegawai kita tuh 51 ribu ya Teh. Mm, dengan hadirnya formasi 2023 <kuh> ini ya. <kuh> banyak banget. <profit. kuh> nah, itu kan kita menghimpun dulu profil pegawainya. Kemudian kita juga mengolah data hasil asesmennya. Mm -hmm. Kita mengolah dulu nih Si A, B, C punya kompetensi seperti apa? Kesenjangannya di mana gitu? Nah, kesenjangan itu yang jadi e, prioritas utama untuk kita penuhi treatmentnya, gitu ya? Teh, hmm. nah kemudian menentukan bentuk treatment yang diberikan itu harus seperti apa. Nah, untuk bentuk treatment yang diberikan itu kita juga tidak apa namanya ah udahlah sih ini mah magang aja gitu. Hmm. Ah udahlah sih ini mah pelatihan aja itu enggak enggak se, apa ya enggak se enggak semudah itu loh Teh. Hmm. Jadi memang ada metodenya ini pun metode ini tertuang dalam undang-undang ASN -Undang yang baru di mana pada pasal 44 ya Teh bahwa hasil pengelolaan kinerja pegawai ASN digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan pegawai. Hmm. Nah, jadi dalam pengembangan pegawai kita harus juga mempertimbangkan hasil dari apa hasil dari kinerjanya teh Nggak hanya dari hasil asesmen centernya Oh betul, ada hmm. aspek lain ya Kang. Iya. Nah, kalau kita ngobrol soal kinerja kompetensi mm -hmm. itu kan sumbu X dan sumbu Y teh. Mm -hmm. Itu kan apa namanya box talent ya teh ya. Nah, jadi kita tuh sudah memformulasikan BKD BPSDM berkolaborasi sudah memformulasikan setiap box itu memiliki bentuk treatment yang berbeda-beda gitu. Ini udah hasil penterjemahan dari peraturan LAN, kemudian hasil studi juga BPSDM ke Kementerian Keuangan sama PUPR kalau nggak salah waktu itu. Jadi nanti misalkan kita udah tahu gap kompetensinya di integritas misalnya. Terus kita lihat di boxnya dia ada di box 5 nih ternyata atau di box 6 gitu ya. Di box 6 gitu paling bawah jauh. Kompetensinya tinggi gitu ya 6 kompetensinya tinggi tapi kinerjanya rendah gitu Nah... Dengan dia kekurangan integritas... Dan posisinya dia ada di box 6... Dia itu akan direkomendasikan... Uh, coaching teh... Oh, betul Karena ya. secara kompetensi dia sudah Udah tinggi... Bagus, nih. Betul, betul. Cuman kinerjanya rendah teh... Nah nanti coachingnya terkait integritas gitu... gitu. Simpelnya Karena seperti itu kan <laughs> Kalau kayak gitu kadang-kadang suka kepikiran kayak... Mungkin dia tidak cocok di lingkungannya... Atau enggak cocok jadi, sama pimpinannya... Bisa kan ada jadi. juga kenapa kinerja rendah... Oh. Ada jadi. opsi lain memang teh... Selain bangkom <laughs> Untuk meningkatkan kinerja itu ya redistribusi, hmm, itu betul. meranah lain oh, tapi. Oh iya, dan itu dipikirin bener-bener ya, <laughs> wow. Jangan sampai salah, gitu teh. Banyak <tuh> banget loh yang udah dilakuin sama tim ini. Untuk upayanya teh, untuk upayanya hmm. nah, setelah kita memetakan kompetensinya, setelah kita menentukan apa namanya bentuk treatmentnya seperti apa, nah mekanisme penyelenggaran bangkomnya itu eh, bisa kita katakan ada dua mekanisme ini teh, yang pertama dapat dilakukan secara pengiriman peserta ke instansi atau lembaga penyelenggara pelatihan atau pendidikan eh, yang tersertifikasi atau diakui pemerintah. Nah itu biasanya ada di BKDT melalui hmm. menggunakan anggaran BKD. Sifatnya itu PNBP gitu penerimaan negara bukan pajak. Kita ngirim ke BKN gitu untuk pelatihan analisis DMA. Kita kirim ke Kementerian Sdm untuk pelatihan fungsional inspektur ketenaga listrikan pernah gitu ya. Nah mekanisme yang kedua adalah BKD menginformasikan data-data uh, hasil kesenjangan kompetensi dan rekomendasi bankomnya ke BPSDM hmm. untuk diselenggarakan secara swakelola, mandiri oleh BPSDM dengan kurikulumnya, mereka membuatnya, mereka menyelenggarakan secara sendiri gitu teh. iya hmm, yeah, iya. Yeah. Wow. Soalnya itu juga harus dipikirin ya Kang ya. E, sesuai apa enggak terus yang yeah. ngelakuin oleh BPSDM. Hmm kemarin aku ingat banget nih akan waktu apel ngomongin soal gebrakan membuat soal dengan melibatkan perangkat daerah itu kayaknya berat banget nih kang sepertinya ceritanya seru banget gimana tuh kang ceritanya iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin kita itu juga mulai upayanya itu berat banget itu. <laughs> <laughs> itu sebetulnya ini teh, dilatar belakangnya dengan apa ya tingginya nilai sistem merit pemprov Jabar teh. Hmm, hmm. Kita ah naik naik lagi nih teh dari, dari tahun 2004 ke 400 ya teh masih kategori sangat baik. Hmm. Kita apa namanya kalau nggak salah berdampingan dengan BPOM gitu ya dia angka 400. Nah cuman dengan tingginya sistem merit tersebut tentu kita harus bertahan kan Teh bahkan harus tetap selalu meningkatkan gitu kan melakukan inovasi. Nah, dengan tingginya angka 400 itu sebetulnya masih ada nih Teh yang bisa ditingkatkan gitu di aspek sistem merit yaitu adalah pemenuhan profil kompetensi pegawai. Hmm. Assessment center kita saat ini baru dapat memetakan kompetensi dari manajerial dan sosial kultural. Yeah. Nah, untuk kompetensi teknisnya kita memang belum ter belum memenuhi secara rinci nih Teh gitu. Nah oleh karena itu kita inisiasi nih Kita perlu nih menyediakan instrumen Pemetaan kompetensi teknis betul. Nah cuman memang betul teh Kalau misalkan tadi dianggap berat gitu ya Karena di Pemprov Jabar Di pemerintah daerah lah ya teh ya Di pemerintah daerah itu relatif Urusan pemerintahnya ada semua gitu 32 urusan pemerintahan ada di pemerintahan daerah Berbeda mungkin dengan instasi pusat Yang relatif lebih homogen Misalkan Kementerian Sdm ya hanya mengurus tentang Sdm gitu teh. Yeah, yeah. Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengurus ketenagakerjaan gitu. Mm. Kalau di Pemda kan mulai dari pendidikan, kehutanan, kelautan, perikanan semua ada gitu teh. Yeah, iya. Dan mm. heterogen banget. Hmm, heterogen beda -beda. banget nah. Di setiap hampir setiap urusan pemerintahan itu ada jabatan fungsional masing-masing, ada jabatan asn teknisnya masing-masing teh. Nah otomatis untuk kompetisi teknis ini setiap jabatannya beda-beda kan teh. Mm -mm. Nah jadi akan sangat banyak sekali. Kompetisi teknis yang perlu dipetakan, kalau misalkan manajerial, sosial, kultural, satu instrumen bisa dipakai untuk seluruh pegawai. Nah, kalau kompetisi teknis kan enggak gitu, setiap iya. jabatan beda kan teh. Bahkan tingkatannya juga mungkin beda ya kang Betul. ya. Betul. No. Jafung misalkan, mm -mm. Eh, apa namanya, jenjang pertama sama jenjang muda beda teh. Mm -mm. Untuk pemetaannya, itu tantangannya di situ teh. Nah, kemudian gimana sih cara kita supaya bisa nih melakukan pemetaan kompetensi? Uh, tentu di pemprov Jabar itu wah hebat-hebat ya -hebat orang-orangnya teh, orang teh. jafung-jafungnya seni, yang senior juga tuh kompeten-kompeten uh, banget oleh karena itu kita mengundang nih mengajak uh, para jabatan fungsional senior di perangkat daerah terutama yang perangkat daerah teknis untuk kita buat kelompok kerja penyusunan instrumen kompetensi teknis sebagai informasi nih teh di tahun 2023 itu kita inisiasi dari bulan Maret kalau nggak salah 2023 Maret ya. 2023 oh. Maret 2023 udah setahun lebih lah ini prosesnya kita berhasil membentuk kurang lebih 61 kelompok kerja dari Eras, ya. dari itu <laughs> berarti 61 jenis jabatan fungsional. Mm -mm. Nah untuk instrumen kompetisi teknis yang kita bikin ada tiga jenis teh. Yang pertama ada pilihan ganda, pedoman wawancara dan pedoman demonstrasi. Mm. Jadi nanti semuanya akan lengkap banget nih itu untuk kompetensi kompetisi teknisnya. Gitu oh, teh. Isi, isi, hmm? itu untuk mengasesmen kemampuan teknis. Iya. Oh, Oke. Okay. Nah mungkin perlu diketahui juga ya sifatnya ini kita tidak seperti yang dilakukan oleh instansi pusat yang mungkin mereka lebih kepada uji kompetensi untuk hmm. naik jenjang atau perpindahan jabatan kemudian untuk sertifikasi jabatan gitu ya kita tidak sampai sejauh itu karena kita tahu itu bukan ranah dan kewenangan kita kita hanya lebih kepada pemetaan kompetensi teknis saja di mana nanti tindak lanjutnya adalah untuk pemberian pengembangan kompetensi reward atau bahkan punishment gitu teh. Hmm, iya, iya. Wah, dan itu baru udah di running Kang terkait asesmen teknis ini. Nah, untuk running kita masih proses untuk uji coba sebetulnya teh karena untuk soal memang sudah terhimpun dari kelompok-kelompok kerja tersebut yang belum tersedia itu platformnya teh kalau untuk manajer sosial kan kita udah punya OAC nih. Betul. Nah, ini platform untuk apa ya namanya? online assessment center yang teknisnya ini belum ada gitu. Nah, kita masih bangun dulu rumahnya nanti kalau misalkan udah ada baru kita coba apa namanya uji coba itu target sih di bulan Juli teh ya. oh, uji coba dulu okay. nantinya akan bikin aplikasi baru atau nanti akan tetap masuk ke OAC ini kang? sementara untuk skemanya itu kita bikin berdampingan dengan OAC jadi penambahan fitur di OAC hmm, gitu betul karena memang ya mereka tuh seiringan ya yeah. karena kita harus apa kayak periksa tuh tiga tiganya iya tiga -tiga yeah, langsung jadi nanti asesmennya lebih lama Ya. Oh iya. Padahal <laughs> kemarin udah seharian nih ya. Kita yang kita <laughs> aja seharian. Wah, berarti <laughs> total ada berapa soal kan? Dari 61 kelompok kerja. Itu bukan kelompok kerja deui eta mah geus. Geus sewarga. pemprov Jabar. Kalau ya, bang sih, bang soal udah cukup banyak ya Mungkin bisa dikalkulasi aja misalkan satu jabatan ada 4 level jabatan nih. Untuk keahlian aja misalkan <laughs> ya. puluh e, ada 61 jabatan dikali 4 berapa tuh? 248. Iya, 2 dua, 2. Dua, eh? Aduh, mengadap bego deh. 61 satu kali 4 ya, Kang. 244. Oh, ya 244. empat. Hmm. Nah, dikali satu jen satu jenjangnya itu ada minimal tuh 50 soal untuk pilihan hmm. ganda. Uh, Ih, udah, udah seribu lebih sih. Ya. atau setahun lebih <laughs> <laughs> Iya. Wow, seru banget, seru banget. Jadi nanti di kita running Juli ya, Kang ya? Iya, kita coba diujikan, uji cobanya di Juli gitu sih wah Kang kita udah banyak banget nih ngomongin soal pengembangan kompetensi mulai dari definisi kompetensi yeah. terus kemudian apa yang di, udah dilakukan oleh tim dari pengembangan kompetensi di Bank Tur ini bagaimana apa kerjasamanya dengan BPSDM kemudian bahkan dengan ada eksternal lain kayak misalnya LAN dan lain-lain nih Kang ya yeah. terkait pelatihan wow ada aplikasi Teko aduh banyak sekali ada banget. kita udah kita Ketahui nih kompetensi kita udah sampai sejauh mana, udah tahu caranya kayak gimana hmm. sekarang mah. Wah, Kang nggak terasa nih kita sudah berapa 45 menit ya, Kang ya? Ada. Udah nyampe ya? nggak <laughs> <laughs> kerasa ya tadi. Iya, Tadinya iya, bingung bener. saya mau ngomong apa ya, kira-kira. <laughs> nah, pertanyaan terakhir nih, Kang. akan ya. ada himbauan enggak atau pesan pesan nih buat Kang Teteh tentang pengembangan kompetensi ASN? Oh, boleh. Ini betul sih pesan-pesan yang paling penting buat akang teteh ASN di Pemprov Jabar khususnya gitu ya barangkali nanti yang nonton mungkin nggak cuma Jabar ya betul betul bisa jadi hmm. ada ya, di internasional kang langsung atau <laughs> bukan cuma ASN <laughs> jadi bagi akang teteh aparatur di seluruh Indonesia barangkali khususnya di Pemprov Jabar kita perlu menggarisbawahi terkait amanat dari undang-undang ASN yang baru nomor 20 tahun 2023 di mana kita tuh harus senantiasa melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menjamin kualitas diri tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk kewajiban ini eh, jadi tidak hanya harus menunggu dari apa pemerintah yang akan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi, akang teteh aparatur juga harus selalu senantiasa mencari lowongan-lowongan pengembangan kompetensi sendiri gitu. nah tidak perlu mencari yang sifatnya dibiayai akan akang teteh kita bisa melakukan pengembangan kompetensi secara uh, low apa low budget seperti itu, misalkan membangun komunitas belajar dengan teman-teman gitu kan, kemudian uh, melakukan coaching mentoring dengan atasan yang sifatnya memang tidak menggunakan anggaran sama sekali itu bisa. jadi akan teteh harus Semangat gitu untuk selalu meningkatkan kompetensi diri Jangan hanya nyaman di zona nyaman saat sekarang Tapi harus mampu selalu meningkatkan diri untuk menunjang tujuan organisasi Seperti itu sih Dan yang terakhir jangan lupa sertifikat di-upload, di-siap -sertif <laughs> di jabar Karena itu merupakan legalitas ya Kang iya, betul. Dari Apapun. kompetensi ASN oh iya. Apapun upload aja dulu gitu Betul-betul Seru banget, Akang. Terima kasih kita udah berbincang-bincang tentang Selesai. pengembangan kompetensi ASN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Akang teteh sekalian. Hmm. Terima kasih Selesai. kang Ahmad. Selesai. Jangan ini, jangan kapok <laughs> datang ke Ajib. Akang teteh jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Akang teteh sampai ketemu di informasi lainnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. bicara. Dadah, wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.